بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى منافع في علوم في دارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نَصْلِيهِمْ نارا كلما نلجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ان الله ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم زلا زليلا ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعزكم به إن الله كان سميعا سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم di antara mereka ada orang yang beriman dengannya bi Muhammadin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa minhum dan di antara mereka lagi ada man orang yang sadda sadda yang berpaling anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'min maka ia tidak beriman ini memang resiko resiko dalam berdakwah begitu ada yang beriman ada yang tidak ada yang percaya ada yang tidak ada yang ikut ada yang tidak Jadi sabar aja. Kita di dalam berdoa, dalam berdoa. Ya. Wa masaira dan cukuplah dengan neraka jahanam yang menyala-nyala. Adaban sebagai siksaan. Liman la yu'minu bagi orang yang tidak beriman. Ayah. Jadi orang yang tidak beriman kepada nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapati siksaan. Kalau kita dalam berdakwah ya, yeah. dia enggak ngikut yang enggak dapat pahala, bukan siksaan. <laughs> Jadi sabar itu ujian kita di dalam berdakwah. <tuh> Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, nggak percaya dengan ayat-ayat Allah. Allah. Emang ada pertanyaan kita orang-orang yang nggak percaya? Oh banyak nggak percaya dengan ayat-ayat Allah sampai-sampai menuduh mereka meng ada mengklasifikasikan ayat-ayat yang yang diskriminatif yeah. ya, terhadap perempuan. <laughs> misal hasil kata dia begitu. <tif> <tif> dan banyak lagi dan bahkan ada yang ateis tidak percaya kepada Tuhan otomatis dia tidak percaya kepada ayat-ayat Allah berlindung dari yang demikian na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik ya di zaman ini banyak yang seperti itu, makanya kita jangan dekat-dekat ya dengan orang-orang yang seperti itu. Nanti akan terkena, apalagi mereka menggunakan logika-logika yang sangat tinggi, yang dimana kita belum punya logika itu, maka akan mudah kita ikut kepadanya. ibarat api yang membakar kayu. Jadi jauhkan yang begitu, jangan di dekatin. Innal kafaru sesungguhnya orang-orang yang kufur mi ayatina dengan ayat-ayat kami saufa nuslihim nanti kami akan masukkan mereka nudkhiluhum kami akan masukkan mereka naron ke neraka ya tariku nafiha mereka terbakar di dalamnya terbakar dimasukin ke dalam neraka kullama nadijat setiap kali nadijat ihtarakat terbakar duhum kulit-kulit mereka badalnahum kami gantikan mereka julu dan gairoha akan kulit-kulit yang lainnya. Bi antu ada dengan bahwa dikembalikan ilah li al awali gairo muhtarikotin kepada keadaannya yang pertama sebelum terbakar. dibakar hancur dikembalikan lagi dibakar hancur dikembalikan lagi dibakar hancur dikembalikan lagi dibakar hancur dikembalikan lagi dibakar hancur terus sampai dosanya habis kalau dia masih ada iman walau sedikit imannya tapi kalau nggak ada imannya ya sama sekali dibakar dikembalikan dibakar dikembalikan terus sepanjang masa abadal abidin beruntunglah kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang beriman pertanyaan kita kok bisa begitu kenapa bisa lebih lama umur kita ya lebih lama ya kekalnya sampai kekal dibanding dengan umur kita begitu pula mereka ya kita kekal di surga lebih lama padahal umur kita di dunia enggak panjang begitu pula mereka kekal di neraka padahal umur di dunia sedikit yang membedakan itu adalah iman iman Lihat kita ada orang percaya sama kita, ada orang gak percaya sama kita, senang gak sama orang yang percaya? Senang banget tuh. Senangnya luar biasa. Bahkan kalau kita punya sesuatu, kita bagi dia. Saking apa? Cinta. Iman. supaya apa dibakar ya kulitnya digantikan lagi dengan kulit yang lainnya liyazukul azab supaya mereka merasakan siksaan kalau bahasa kita biar jerasa <laughs> biar jerasa biar dia rasain siksaan gitu itu kata-kata Betawi begitu ya biar jerasa <laughs> Jadi jangan sampai kita terkena ini. Leo supaya mereka dapat mengukur akan sangat kerasnya siksaan itu bisa Dia diukur begitu beratnya. Ya, siksaan di akhirat. Inna Allah kana azizan la yujizuhu syai'un. Sesungguhnya Allah azizan, maha perkasa, la yujizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang dapat melemahkan Allah. Hakiman lagi Allah maha bijaksana. Fi khalqihi Ya. Di dalam menciptakannya. jadi udah hancur diciptain lagi udah hancur diciptain lagi udah hancur diciptain lagi iya bijaksana namanya Allah ya kalau umpama dibakar hancur enak banget biar dibulatin lagi disempurnain lagi dibakar lagi dihancur lagi biar apa biar jerasa biar jerasain siksaannya Wallazina amanu wa, am, wa amanu dan orang-orang yang beriman Wa amilu dan yang melakukan amal soleh Sanudakhiluhum Maka kami akan masukkan mereka Jannatin ke surga-surga Tajri yang mengalir Mintah tihal an'aru dari bawahnya Sungai-sungai. Jadi gambaran surga begitu ada sungainya. Ini berarti koedah. Kalau kita kepengen sesuatu yang indah, bikin taman itu ada air. Air mengalir. Ada kerucukan air. Kita bikin rumah makan biar indah, ada air. Iya. Itu kalau nggak ada airnya kurang indah. Ini gambaran surga. Ini kaidah, kaidah keindahan. Iya. <laughs> Jangan kagak tuh. Yang enggak ada yang nggak ada airnya nggak lama juga golong tikernya. <laughs> Kenapa? Karena ketika kita ingin Membuat satu usaha pasti kita kepengen menarik orang sebanyak-banyaknya, daya tariknya kurang, nggak ada airnya, pakaiin air. Kenapa? Itu warna surga, pakaiin air. Oh, nggak ada sungai, gali. <guluh> gali, bikin aliran air buatan. Hmm. Hmm. Itu insya Allah dapat menarik. Lihat banyak rumah makan yang pada tutup. Banyak kan? Enggak ada airnya. Ada sih memang kurang bagus. <laughs> ya. Jadi ini Allah berikan contoh. Kalau orang pengen berpikir dari sini. Allah kasih fasilitas. Gunakan Ilmu Allah ini jadi, kalau pengen bikin rumah makan ya, ada airnya tuh, hmm, ada airnya mengalir, ada ikannya, bunyi air, gambaran keindahan, penarik, holiday, <kali dina> fi <fiea> abada, mereka kekal di dalamnya selamanya, lihat, jadi kalau umpama ya dia masuk sur, dia dia berada di surga kekal di dalamnya artinya berlama-lama terus begitu pula kita berada di satu tempat yang di mana tempatnya indah ada kucuran airnya ada aliran airnya kita betah enggak di situ betah pengen berlama-lama enggak Masya Allah kalau enggak ingat ada kita punya kewajiban betah banget di situ mau pulang hmm. Ya, begitu. Itu gambaran keindahan. Lahum fiha azwajun mutaharatun. Bukan hanya itu aja. Lahum bagi mereka fiha di dalamnya surga azwajun ada pasangan-pasangan. Mutaharatun yang disucikan. Min al-hayd daripada haid kagad et. Wa <laughs> kozarin dan setiap konzarin ya, Setiap kozar, ya, kotoran nggak ada yang kotor ya, Daya tariknya Kita datang di situ sama istri kita ke tempat apa ya, Taman apa tempat makan <laughs> sama istri kita, masya Allah indah banget tuh nikmat. Ya, ini kaidah banget ini untuk pendesainer. Wa <laughs> nadkhiluhum dan kami masukkan kepada mereka ya ke tempat teduh lagi nyaman, zinlan zalila. Ya teduh ya, kita kalau ada teduh naungan itu teduh nyaman enak adem ada airnya ada perempuannya juga <laughs> perempuannya yang halal istri kita lah gitu ya indah Da iman senantiasa la tansa khuhu shamsun. wa zilul jannati Senantiasa latansa huuh tidak ya hapus samsa hapus kita artikan latansa huuh samson tidak diganggu oleh mat, sinar matahari <laughs> karena memang di sana nggak ada sinar matahari <laughs> nggak panas gitu adem masya Allah. sejuk ya. Ya, kita berada di satu tempat coba ya. Tempat kita makan-makan di situ. Ya, anak sama istri kita, sama anak kita, ada perempuannya istri kita. Ada air mengalir. Ada angin sepoi-sepoi. Subhanallah, angin semilir. <guluh> Menghembus dari ya, segala penjuru menyujukan hati, menenangkan jiwa. Masya Allah, enggak mau pulang itu. <laughs> Sejuk, enggak panas, adem. Ya Allah, ngapa enak banget sini ya? <laughs> surga itu gambarannya begitu. Masya Allah. bahwa jannati, yaitulah. Ya. Naungan surga. Ini teduh, teduhan surga, naungan surga, teduhan surga, teduh, teduh banget, adem, masya Allah. Inallah sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kamu antu adul amanati, agar kamu menunaikan segala amanah. Kita, ya sekecil apapun kita diberikan amanah kerjain. Jangan sampai kita ditegor, jangan sampai ditegor. Kemarin gimana? Ya ampun, kagak dikerjain. Jangan sampai amanah atau melanggar. Jangan sampai amanah. Kita dikasih amanah sekecil apapun pegang alat-alat. Lulus, ya. Amanah pertama ntar akan dikasih amanah yang lebih baik lagi. Lulus lagi dikasih yang lebih baik lagi. Lulus lagi dikasih yang lebih baik lagi. Ntar akan menjadi pemimpin amanah-amanah. Hmm. Tapi kalau umpama dikasih amanah enggak dikerjain. Dikasih amanah enggak dikerjain, enggak dikasih lagi. Cukup sudah, ini amanah. Kamu dimanapun kamu berada, kalau diserahkan amanah, sekecil apapun menjadi ketua kelas, itu amanah. Disuruh nyuciin umpama, nyuciin nyuci sama ama orang tua, ama guru, nyuciin amanah. Nijaga ini jagain ini nih, itu amanah. Dikasih ilmu juga amanah. Allah kasih ilmu sama kita, kita paham ilmunya apa? Pengetahuan ini haram. Lalu kita jalanin tuh, artinya apa? Kita tinggalkan tuh yang haram. Terus ini namanya kita amanah. Ntar dikasih lagi ilmu sama Allah, dikasih lagi ilmu sama Allah. Kan begitu, ngamalin ilmu. Ntar ilmu yang tanpa guru. Hmm. Wattaqullah wa, wa yu'allimukumullah Taqwalah kamu kepada Allah Allah akan ajarkan kamu Ilmu Bila wasitatil mu'alim Tanpa perantara seorang guru Ilmu laduni Amanah Jadi ilmu juga amanah ai ma'tumina alaihi min al artinya apa-apa yang diamanahkan atasnya daripada hak-hak ya. ila ahliha kepada ahlinya ya. tunaikan segala amanah itu kepada ahlinya ya. kita memberikan amanah kasih kepada ahlinya Nah, ketika kita sudah di, kita yang dikasih gunakan sebaik-baiknya, yang bukan ahlinya jangan dikasih, ya. Walaupun keluarga, kalau bukan ahlinya jangan dikasih. Kalau keluarga, kalau ahlinya, nggak apa-apa dikasih, tidak nepotisme, bahkan lebih baik. nazalat lama akhaza aliyun radhiyallahu anhu mitahal ka'bati an usmana bin talhata al hajabi sadiniha kisran lama qadima nabi sallallahu alaihi wasallam makkah amal fathi wa mana'ahu nazalat turun ayat berikut lama tatkala akhoza mengambil aliyun oleh sedina ali radial anhu mitahal ka'bati akan kunci ka'bah beliau ambil dari siapa min usmana bin tolhata dari usman bin tolha bukan usman bin Affan usman bin tolha diambil kunci ya ka'bah Dia ambil kunci Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada pintunya, pintunya ada kuncinya. Al-Hajabi. Sadini ha. Juru kuncinya. Ya. Yeah. Jadi juru kuncinya Us uh, Ka'bah itu Utsman bin Talha Al-Hajabi. Juru kunci itu kalau bahasa kita apa kuncen gitu ya. Iya, yang megang yang megang yang jagain, yang megang kuncinya. Kuncennya yang megang kunci. Kisran. Iya. Dengan uh, kosran. Ya dengan cara paksa. Jadi dia diambil dengan cara paksa Masidina Ali. Alamma qadima tatkala datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tak ke Mekah. Ketika datang Nabi diambil sama Masidina Ali cara paksa. Nih kuncinya. Amal hmm. Fathih pada tahun putuh Mekah. Wa manaahu dan Ia mencegah, ia menahan akan kuncinya. Ali, serina Ali menahan akan kuncinya itu. Waqala dan dia berkata, Lahu alim tuh jika aku tahu, yeah. wa mana aku? dan dia mencegah, wa mana aku? dan dia mencegah akan kuncinya itu. Hmm. Wa qala dan berkata lahu alim tu jika aku tahu annahu bahwasanya itu Rasulullah SAW alaihi wasallam lam amnahu ni saya aku tidak mencegah akan dia fa amara Rasulullah lalu memerintahkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam ilahi dengan mengembalikan kunci itu kepadanya kepada Utsman tadi kan diambil secara paksa kemarin yeah. Makaulah dan Nabi berkata bersabda, hakah khalidatan talidatan. Nabi bersabda, ya Haka ambillah, ambillah khalidatan talidatan, ya untuk Apa. dipegang selamanya khalidah selamanya, ambillah pegang selamanya. Pak aji lalu heran iya Osman. min zalika daripada demikian itu faqara alahu lalu membaca kepadanya aliun oleh sirina ali al ayata akan ayat fa aslama lalu usman masuk islam wa atahu inda mautih dan ia memberikan kunci itu ketika matinya usman li akhi kepada saudaranya syaibata saudaranya namanya syaibah pembakiy fi waladi lalu kalau artinya masih tetap ada kuncinya pada anaknya. Jadi turun temurun. Pemegang kunci Ka'bah. Jadi istimewa pemegang kunci Ka'bah. Istimewa. Wal ayatu wa in ala sababin khosin dan ayat ini sekalipun datang ia ayat ala sababin khosin atas sebab yang khusus ya yeah. sebabnya khusus fa umumuha maka umumnya muktabarun dianggap bi jam'i dengan qarinah jama ya yeah. ya yeah. apa innallaha ya'murukum ya. Sebabnya khusus ini biar amanah kum tapi ada korina jama ya, eh, korina jama menandakan ya umum al imrah ayat bi umumil lafzi la bi khusus sebab ya. wa idza hakamtum bainan nasi dan apabila kamu berhukum di antara manusia ya murukum. Ia memerintahkan kamu antah kumu bil adli. Apabila kamu berhukum di antara manusia, ya, maka hendaklah ia memerintahkan ia memerintahkan kamu antah kumu bahwa kamu berhukum bil adli dengan adil. Kalau kamu berhukum di antara manusia, Hendaklah nah, kamu berhukum dengan adil. Inna Allah sesungguhnya Allah ni'im. Ni'im. Ya. Yeah. Fihi pada ala pas ima itu. Inna Allah mimin ada mengidgomkan mim. Inna Allah mumimi ni'im. Mengidgomkan mim ni'im. Sesungguhnya Allah sebaik-baik gitu ya. Fima pada ma an nakirati yang nakira al mausafati yang disifatkan ai takdirnya nikma syai'an Sesungguhnya Allah sebaik-baik nikmat nikmat sesuatu ya'izukum bih yang memberikan nasihat kepadamu Takdiatul amanati wal bil adli yaitu menunaikan amanah dan berhukum dengan adil nasihat Allah menunaikan amanah dan berhukum dengan adil innallaha kana sami'an lima yuqalu sesungguhnya Allah maha mendengar bagi apa yang dikatakan lagi maha basiron melihat bima yuf alu dengan apa yang dilakukan. Sampai sini aja dulu ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa